dari Tegal lanjut tujuan ke Semarang. 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 Ke Semarang benar. Tegal teh. Tegal Semarang berapa kilo? 167. Hah? Tegal Semarang sebentar. 167 kalau enggak salah. 162. Oh, 162. Tidur tuh jam tujuhan, kita langsung sarapan di deket situ, sarapan bubur ayam. Bapak-bapak yang pesepeda juga nanya kita mau kemana, ke Bali, dia kaget, langsung foto juga. Terus kita lanjut perjalanan ke Semarang, masih jalur Pantura. Terus kita lanjut perjalanan dengan kondisi badan yang ya kalau dibilang istirahat juga nggak cukup gitu, kurang cukup lah. Cuman kalau mental sih pasti harus siap, cuman kalau badan kan siap nggak siap kita harus lanjut gitu karena perjalanan masih jauh gitu. Jadi dari situ kita langsung menuju ke Semarang, masih jalur Pantura. Jalur dari Tegal menuju Semarang, kita kan ke Pekalongan dulu tuh. Nah, kita masih lewatin jalur Pantura. Sebenarnya jalannya, medannya tetap masih datar lah, cuman kesulitannya panas, terus banyak mobil-mobil gede. Ya, kita maju di pinggir tuh, si aspalnya, kendala jalannya juga aspalnya tuh banyak yang gak rata gitu. Jadi renjul-renjul lah kita di situ, kendalanya mungkin itu. Setelah melewati jalur Pantura yang cukup panas, kita sampai ke Pekalongan jam... Ya, sebelum zuhur kita nyampe Pekalongan. Itu di... Serang Asem. Disambut juga oleh teman kita di Pekalongan. Kendil. Mas Kendil, terima kasih. Mas Kendil. Kita makan siang di situ. Sambil... Isoma. Sama dekat alun-alun juga itu ya. Dekat alun-alun Pekalongan. Cabut lagi, berangkat lagi jam 1 ya. Ya, benar setelah sholat. Setelah sholat jam satuan lah. Itu panas-panas, ketemu lagi Pantura. Ketemu jalur lurus lagi, jalur panas. Lurus, angin gede. Okay. Thank you.
lebih capek lah ya, karena itu pas siang hari banget, terus panasnya juga makin panas. Kita masih melewati jalan yang sama, jalur yang sama di Pantura menuju Alas Roban gitu kalau nggak salah. Terus di situ mulai ada tanjakan, ya rolling lah, tanjakan, turunan, tanjakan. Kesulitannya apa ya? Ya mungkin karena fisik udah mulai capek juga. Cara mengatasinya kalau saya pribadi, untuk triknya gimana bisa terus lah. Saya lihat pohon paling ujung, jadi patokannya itu, terus saya juga walaupun pelan, nanti udah sampai ujung, ternyata jalan masih panjang gitu. Pas lihat ke kiri, lihat lurus, oh masih panjang, lihat lagi kok apa patokan yang paling ujung itu apa. Itu sih kalau saya, ya dibawa santai aja lah, dibawa apa ya, nggak dijadiin beban gitu. Kadang kan ada beberapa orang mungkin yang lagi goes, melihat tanjakan udah down duluan, lihat jalur jauh udah malas goes duluan. Kalau saya justru jadiin acuannya itu gitu, harus sampai ke titik ujung itu nanti beres. Jadi buat kayak apa ya, kayak checkpoint lah. Checkpoint 1 udah, nanti ngeliat lagi jalan yang panjang, oh checkpoint 2-nya di sana. Itu sih kalau saya pribadi. Setelah kita istirahat, setelah saya ketemu Daud dan Bongging juga, kita foto-foto sebentar. Akhirnya kita lanjut lagi menuju kota berikutnya, yaitu Semarang. Di situ jalurnya nggak naik turun, tapi datar, ya jalur datar yang panjang lah. Di situ mungkin saya dan Bongging Daud tuh kepisah lagi di daerah apa ya, pokoknya agak kayak jalan-jalan tol gitulah, di kayak pintu keluar tol, saya juga lupa sih. Di situ Bongging dan Daud nungguin karena takutnya salah arah. Di situ mereka nungguin saya, akhirnya gabung lagi. Akhirnya sampai kota Semarang sekitar jam 5:30 ya, camp 5:30 lah. Saya melihat tulisan kota Semarang besar, di situ rasa haru muncul. Yang tadinya capek udah nggak karuan lah, udah hilang lah semua. Terus teringat juga di situ saya sempat nangis sih di sepeda,
cuman anak-anak nggak ada yang nge. Karena saya pakai buff, pakai kacamata, di situ nangis karena ingat almarhumah ibu yang biasanya suka nanyain kabar gitu, gimana, udah sampai mana, tapi sekarang udah nggak ada gitu karena ibu juga apa berpulangnya belum lama ini lah. Sampai di Semarang teh jam 7.08 jam 7 langsung ke toko pertama setelah di sana. Oh iya, ke store kedua berarti di setelah Bandung. Oh, setelah Bandung store kedua di store Semarang kita langsung disambut juga oleh anak-anak di Semarang. Kita makan malam dulu sebelum ke penginapan sama bos internal Semarang. Dari situ kita ke penginapan yang gak jauh dari toko Semarang lah. Oh, di situ kita susah penginapan sempet. Dapat jam 10 malam lah. Karena ada kendala trouble yang awalnya mereka bilang, pihak hotel bilang kalau sepeda boleh masuk. Ternyata pas kita mas datang ke hotel, bawa sepeda. Apa menyusul ya? Security si hotel itu melarang kita untuk bawa sepeda. Padahal si resepsionis sudah mempersilahkan kita bawa sepeda lah. Di situ ada trouble sedikit. Akhirnya miskom. Akhirnya kita nyari lagi dengan di hotel-hotel yang lain masih daerah sekitar situ. Ya akhirnya dapat jam 10-an lah ya, setelah 10. Lumpung Nanang, Nandipur. Ya, akhirnya kita dapat hotel syariah lah di situ yang bisa. Kali Ibrahim. Bisa masukin sepeda. Udah itu hari kedua kita beristirahat di Semarang. Planning dikit.